Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sopir taksi online Sony Rizal Tayito oleh anggota Densus 88 Anti Teror Bribda Haris Sitanggang Kamis 16 Februari kemarin. Dalam pelaksanaannya, rekonstruksi tersebut dilakukan di belataran gedung Polda Metro Jaya sebagai lokasi pengganti tempat kejadian perkara yang berada di sejumlah lokasi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wistu Andiko menjelaskan bahwa terdapat 40 adegan yang diperagakan ulang oleh Bribda Haris terkait pembunuhan Sony. Dari rekonstruksi tersebut terungkap bahwa Bribda Haris Sitanggang sejak awal memang berniat mencari sopir taksi online untuk dicuri kendaraannya. Hasrat untuk mencuri itu muncul setelah dia menghabiskan uang 90 juta rupiah milik keluarganya karena kalah dalam permainan judi online. Berikut sederet fakta kasus pembunuhan sopir taksi online oleh seorang anggota Densus 88 Anti Teror Polri di Depok, Jawa Barat. Habiskan uang keluarga untuk judi online. Awalnya Haris mendapatkan perintah dari sang kakak untuk membeli mobil yang akan digunakan oleh keluarganya di Jambi. Haris kemudian mendapatkan kiriman uang sebanyak dua kali, yakni 20 juta rupiah dan 70 juta rupiah pada 19 Januari 2023. Setelah itu Haris justru menggunakannya untuk bermain judi online dengan harapan bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Namun Haris kalah berjudi dan uang dari sang kakak pun habis. Kemudian dia menyusun rencana untuk mencuri mobil dengan menyasar korban sopir taksi online agar bisa mengganti uang tersebut. Dalam rekonstruksi itu Haris juga memperagakan dirinya yang telah mencari-cari sopir taksi online untuk dijadikan target sasaran. Namun, saat itu Bribda Haris hanya berkeliling menggunakan bus Transjakarta karena belum berani menjalankan rencana pencuriannya. Korban sempat melawan sebelum tewas. Sopir taksi online Sony Rizal Tayito sempat melawan Bribda Haris Sitanggang sebelum tewas akibat ditusuk pisau di kawasan perumahan Bukit Cengkeh, Depok. Pada saat kejadian, yakni 23 Januari 2023 pagi, korban sempat menahan tangan pelaku yang menodongkan pisau dari kursi penumpang belakang sopir. Namun Haris menusuk korban menggunakan pisau tersebut hingga mengalami luka di dekat leher dan kepala. Selain itu, korban juga sempat mengunci pintu mobil ketika pelaku keluar dari mobil setelah menusukkan pisaunya. Pelaku kemudian mencoba membuka pintu mobil secara paksa, tetapi gagal. Haris akhirnya berlari meninggalkan korban dan mobilnya keluar perumahan. Setelah kabur meninggalkan korban dan mobilnya, Haris baru ingat bahwa tas berisi barang pribadi, termasuk kartu identitas dan kartu tanda anggota Polri miliknya, masih berada di dalam mobil korban. Haris pun kembali mendekati mobil korban untuk mengambil barang-barang tersebut. Korban yang sudah tak berdaya itu kemudian membunyikan klakson mobilnya berkali-kali. Tindakan tersebut membuat pelaku panik dan kembali melarikan diri. Dari situ Haris berlari hingga ke halte Makobrimob Kelapa 2 Depok dan masuk ke masjid terdekat untuk membersihkan nada darah di wajah serta pakaiannya. Setelah membersihkan diri, Haris pun memperagakan dirinya yang kabur ke terminal Kampung Rambutan dengan menumpang angkutan kota. Haris kemudian mendatangi salah satu warung dan mengaku kepada pemiliknya bahwa dia baru saja menjadi korban perampokan. Pemilik warung yang iba pun akhirnya memberi korban kaos untuk dipakai oleh Haris dan uang Rp20.000 sebagai ongkos pulang ke rumah. Dari situ Haris diketahui pergi ke rumah pamannya di Bekasi, Jawa Barat. Haris juga memperagakan dirinya diminta mengakui perbuatannya ketika dijemput tim khusus Densus 88 Anti Teror.